kita sedang mempergiatkan operasi pematuhan dan pemantauan di sekitar daerah Dang Wangi khususnya dan di Kuala Lumpur amnya lah. Jadi pada petang ini kita telah pergi ke tempat pusat jagaan orang tua, yang mana di sini adalah salah satu tempat yang mana pernah menimbulkan beberapa kes positif COVID. Sebab itu saya bersama-sama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat telah datang untuk membuat tinjauan dan pemeriksaan bagi memastikan kesemua SOP yang telah ditetapkan, yang telah digariskan dapat dipenuhi oleh semua pengurusan yang telah menguruskan jagaan orang tua ataupun apa-apa juga operasi perniagaan, supaya kita sama-sama dapat membantu kerajaan dalam memerangi wabak, dalam memerangi penularan wabak COVID-19 ini. Jadi hasil daripada tinjauan dan pemeriksaan kita pada petang ini, kita sangat berpuas hati dengan SOP yang telah mereka laksanakan berdasarkan kepada panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya berkenaan dengan penjagaan orang tua. Jadi kita juga telah membuat pemeriksaan, mendapati pusat ini berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana kebanyakan penghuninya adalah warga tua berumur 70 ke atas. Dan pada masa ini kita dapati seramai 142 orang lah penghuni telah menginap di tempat ini. Jadi kalau kita lihat rekod daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ini, pernah dilaporkan beberapa orang penghuni telah dilaporkan positif COVID-19. Tapi keadaannya telah pulih dan telah kembali keadaannya seperti biasa.